Willy Jong Enjing, selamat pagi. Yang saya hormati Om Herman, kita panggil biasa Om Herman, dan Tante Sina ya sebagai tuan rumah. Terima kasih sudah menyempatkan ya untuk meluangkan tempat dan waktunya untuk kumpul juga. Makanannya pasti. Yang saya hormati senior ya, senior Pak Haji Hendal, Pak Yaya, Pak Juara, dan teman-teman semua. Selamat pagi semua. Saya nggak tahu di musim ngomong apa, katanya ulang tahun grup Jalan Pagi. Kita bilang Jalan Pagi itu Jalpak ya. Tadinya begini, ada historinya. 3 tahun lalu kita bingung mau cari grup apa namanya. Tadi mau pakai nama Herman Jalpak. Waduh, terlalu ini. Jadi grup anglo. Iya, tadi mau pakai Parahyangan atau Pajajaran ya. Tadi jadi orang Bandung cenah. Jadilah ketemu grup Jalpak Angklung. Ya, mantap. Mewakili. Setuju. Ya, jadi itu sejarahnya 3 tahun lalu dalam masa Covid kita terus ya kumpul tiap nanti. Kita juga punya Yel ya, sebentar kita setelah doa dan sambutan kita ada Yel. Yelnya adalah saya bilang Jalpak Angklung, semua bilang prek. Makin sering makin hebring. Atau Jalpak Angklung hobi jalan, hobi jajan. Atau Jalpak Angklung doyan jalan, doyan jajan. BJBJ. Mobil yang mana? Mobil yang mana? Voting. Jalpak Angklung hobi jalan, hobi jajan. Hobi jalan, hobi jajan. Bagus ya. Jadi apa tagline kita untuk selanjutnya. Senior duduk. Jajan ini. Kita latihan dulu nanti si Om. Yuk. Ayo berani. Kita angkat tangan ya. Jalpak Angklung hobi jalan, hobi jajan. Sekali lagi. Jalpak Angklung hobi jalan, hobi jajan. Terima kasih, tepuk tangan dong. Bangkrut bandar. Oke, waktunya saya kasih ke Om Herman ya. Selamat pagi semua kawan-kawan grup Jalan Pagi Angklung. Jadi ucap syukur kalau sampai saat ini kita udah 3 tahun menjalankan di tempat ini dengan selamat. Oleh kasih kemurahan Tuhan juga ya. Amin. Kita bisa berkumpul begini bukan satu kebetulan, tapi itu rencana Tuhan untuk kita berkumpul. Amin. Ya. Amin. Kita mengucap syukur pada Tuhan, begitu baik Tuhan pada kita orang ya. Udah melindungi kita sekalipun tempori ada Covid, cuman nyenggol sedikit aja. Tapi nyata semuanya sehat walafiat. Harap ini kita pulang berkumpul, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Jadi makasih. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Iya, sama-sama. Amin. Sama-sama. Ya, kita minta Pak Haji Hendar atau Pak Yayan? Pak Haji Hendar yang senior. Ada dua ini, satu memang kurang enak. Bentar. Kedua, kalau nyetop kita ngomong terus. Pak Haji, jalan sehat, intinya tuh sehat. Amin. Sehat itu apa? Senang hati. Kalau sakit, salah kita. Kalau ada yang kemarin makan durian, nah itu salah sendiri. Itu salah sendiri. Kalau sakit, salah kita. Kalau makan sendiri, salah sendiri. Ada akibatnya. Itu yang pertama. Pokoknya karena tadi namanya hobi jalan, hobi jajan, intinya itu gembira. Nah, bulan ini hari 3 tahun pertama. Bulan depan ulang tahunnya ketua. Bulan selanjutnya tanggal 15 ulang tahunnya Pak Jenar. Besok kita. Bulan Juni itu bulan paling banyak makan-makan. Karena kita nggak perlu bos, yang penting bandar. Bandar itu lebih besar kekuatannya dibandingkan bos. Ya, betul.
Kedua, ketiga, hari ini farewell party buat sahabat kita, Yopi. Mau berangkat. Berlayar berapa lama ya? Berangkat jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. 8 bulan. Makanya karena Yopi 8 bulan, kita minta Pak Roni aktif. Oh iya, Roni siap ya. Boleh gendong anak. Gerakan kita adalah gerakan mengajak jalan pagi seluruh komplek. Ya. Dan semua nanti berhentinya di rumah Pak Jendar. Bandar bangkrut. Nah, ini esensinya terima kasih Om udah menyediakan fasilitas. Terima kasih juga untuk makannya. Ya. 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 Karena intinya ketawa itu menambah hormon. Ketawa hormon apa dulu? Hormon langsung. Karena beliau nanti habis ini selain jalan pagi Om katanya harus sering-sering senam. Ikan gabus jangan lupa. Ikan gabus. Namanya senam gabus. Ibu biar tahu. Bu Adi. Ikan gabus. Dengar itu. Nanti tanya aja ya. Ikan gabus. Ikan sepat. Ikan sepat. Ikan gabus. Katanya makin cepat makin bagus. Bagus. Yang bagus itu ikan sepat, ikan lele. Udah sesat bertele-tele. Ikan gabus. Boleh buktikan. Gembira dan mudah-mudahan kegembiraan ini kita bisa jaga. Menjaga silaturahmi, menjaga kebersamaan dan menjadi satu hal yang rutin lah. Jadi esensi kebersamaan itu adalah makan bersama. Terima kasih. Makasih Kang Yayat, biasanya di TV ini mah pendek lah, enggak apa-apa. Demi kita. Ya, masuk TV. Nanti masuk YouTube. Tapi udah ada kameranya. Gua siap itu. Ya, udah masuk TV. Ayo, mewakili Pak Tatang, wakilin dong, enggak apa-apa. Si Pak Tatang. Di shot dong. Jarang bicara soalnya. Ya, apa-apa. Ayo, selamat pagi semua, saudara-saudara yang pagi juga. Ya, Bapak mau ke Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pada hadir ya pada pagi hari ini, satu kemurahan dari perusahaan bisa hadir kita juga pada sehat-sehat. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada sedikit makanan, tapi itu makanan sehat ya, vegetarian. Biar pada sehat semua ya. Itu lah supaya kita harus itu pada sehat semua ya. Itu aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ini soalnya. Oke, sebelum sarapan kita yel lagi ya. Jalpak Angklung, hobi jalan, hobi jajan. 1, 2, 3. Jalpak Angklung, hobi jalan, hobi jajan. Hidup Pak Herman. Ya. Kan anaknya sama. Dan. Satu lagi. Tante Sina. Jangan jajan duren.